Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku berada di Heha Ocean View, tepatnya di daerah Gunung Kidul ya teman-teman. Ini adalah tempat parkirnya teman-teman, untuk tempat parkir mobil karena di sini penuh bisa dibawa. Nah ini kita sebelum masuk ke pintu untuk pembelian tiket, kita menaiki jalan terlebih dahulu teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa naik ojek atau bisa sewa ojek untuk mengantarkan sampai ke atas, tapi kali ini jalan kaki teman-teman karena mengirit biaya juga. Oh ya teman-teman, untuk menaiki jalan ini paling sekitar 300 meteran ya, kalau nggak salah. Nah ini suasana parkiran mobilnya sangat penuh teman-teman. Di sini aku bersama teman-temanku. Nah ini kita sudah sampai di pintu masuk untuk pembelian tiket ya teman-teman. Nah ini view-nya matahari untuk sunsetan di sini sangat bagus teman-teman. Di sini kita harus mematuhi protokol kesehatan karena masih masa pandemi, jadi kita cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam. Nah, ini kita sebelum masuk ke Ocean View kita harus mengecek suhu terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa membeli tiket di loket pembelian tiket ini ya teman-teman. Terus untuk waktu bukanya itu jam 10 pagi teman-teman dan tutup pada jam 9 malam. Terus untuk harga tiket masuknya itu di hari Senin sampai Kamis itu jam 10 sampai jam 15 atau sampai jam 3 sore itu 10.000 teman-teman. Terus kalau dari jam 3 sore sampai jam 9 malam itu harganya 15.000. Terus untuk di hari Jumat itu jam 10 sampai jam 3 sore itu harganya 15.000. Terus untuk jam 15 atau jam 3 sore sampai jam 21 malam atau jam 9 malam itu harganya 20.000 teman-teman. Terus untuk hari Sabtu dan Minggu itu bukanya jam 9 sampai jam 3 itu harga tiket masuknya 15.000. terus dari jam 15 atau jam 3 sore sampai jam 9 malam itu harganya 20.000 teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita membeli tiket kita bisa langsung masuk. Kita juga di sini bisa membeli minuman teman-teman, bisa juga membeli makanan, bisa juga membeli pernak-pernik, aksesoris atau perhiasan di sebelah pintu masuk untuk pembelian tiket. Nah di sini kita nanti bisa naik mobil itu atau jalan kaki ya teman-teman. Di sini harganya cukup terjangkau teman-teman. Nanti di bawah juga ada tempat untuk makan dan minum juga teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kita sebenarnya bisa naik bus ini, tapi karena aku dan teman-teman tidak mau naik busnya itu karena penuh juga, jadi kita memutuskan untuk berjalan kaki. Sebenarnya tidak jauh teman-teman, cuman jalannya agak menurun sampai ke bawah itu. Oh iya teman-teman, untuk lokasi Heha Ocean View ini berada di desa Girikato, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Untuk luas lahannya sendiri yaitu sekitar 1,5 hektar teman-teman. Terus untuk perjalanan ke sini itu kita bisa menempuh dengan waktu kurang lebih 1,5 jam karena di sini jalannya sekarang sudah mulus ya teman-teman, dan cukup berkelok-kelok juga kalau ke Gunung Kidul itu. Terus untuk wisata di dekat lokasi Ocean View ini
ada juga teras kaca, pantai gesing, dan taman watu, teman-teman. Nah, dari atas ini kita bisa melihat ke bawah ya teman-teman. Sangat indah pemandangannya, dan ini pemandangannya langsung lautan teman-teman. Karena Hiha ini mengedepankan untuk view lautan teman-teman. Nah, di sini banyak spot untuk foto juga. Ini ada pesawat, kita bisa berfoto-foto ria di sini dengan membeli tiket teman-teman. Nah, ini kita bisa turun sampai ke bawah menyusuri jalan cor ini teman-teman. Ini masih masa pembangunan juga, jadi masih ada beberapa di bagian-bagian itu masih dibangun teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa berfoto-foto ria dari atas ini karena view-nya langsung laut teman-teman, dan ini cuacanya sangat cerah teman-teman. Alhamdulillah pas cerah ini teman-teman. Kalau turun ke sini memang lumayan capek teman-teman, dari perjalanan dari parkiran sampai ke lokasinya ini lumayan, tapi kalau sampai sini capeknya itu terbayarkan dengan view-nya ocean view ini teman-teman, Hiha ocean view. Nah, ini teman-teman, sekarang kita turun ke bawah ya, ke tempat duduk yang ada tenda-tenda ini itu. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di tempat duduk yang ada tenda-tenda atau payung tenda ini. Di sini ada panggung juga untuk pertunjukan atau mungkin pentas atau hiburan seperti itu teman-teman. Di sini tempat duduknya siapa cepat dia dapat ya teman-teman, jadi harus cepat-cepatan. Nah, ini kita sekarang menuju ke musola ya teman-teman, karena saya dan teman-teman belum sholat asar, jadi kita sholat terlebih dahulu teman-teman. Di sini masih masa pembangunan juga ya teman-teman. Nah, ini masih dibangun juga teman-teman, mungkin ini sekarang sudah bagus teman-teman, karena video ini pas diambil itu sebelum PPKM ya teman-teman. Nah, ini kita menuju ke musola dulu teman-teman. Nah, ini teman-teman, di sini juga bisa untuk duduk-duduk. Nah, ini di sini ada musola, di sampingnya juga ada tempat duduk dan kamar mandi teman-teman. Untuk musolanya cukup luas juga teman-teman, untuk berjamaah itu cukup. Jadi teman-teman, aku tak sholat dulu ya. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai sholat asarnya. Sekarang kita lanjut ke bawah melihat tempat spot-spot untuk foto, dan kita melihat tempat untuk membeli makan dan minum. Oke teman-teman, tonton terus videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita di spot atau di tempat untuk membeli makan dan minum. Di sini harganya cukup terjangkau teman-teman. Di sini kita kalau mau foto-foto dengan view lautan, view langit, kita bisa berfoto di sini dengan membeli tiket box teman-teman. Nah, ini biasanya ada petugasnya di sini. Kita bisa berfoto ria sesuka kita teman-teman. Kita bisa meminta tolong penjaga tiket boxnya. Kita juga bisa bersama teman kita atau keluarga kita dengan foto-foto bersama di spotnya itu teman-teman. Nah, ini kita
perkesanan di sini teman-teman. Di sini sangat bagus view-nya teman-teman, sangat banyak spot-spotnya yang menarik. Nah ini teman-teman, di sini kalau malam itu view-nya bagus banget teman-teman. Nah ini pengunjungnya juga banyak. Kalau malam itu lampu-lampunya dihidupkan teman-teman, jadi untuk cahayanya itu sangat bagus, gemerlap gitu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya, supaya channel YMF Vlog bisa lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.